9.8 teman-teman menuju ke lintas timur. Ini melintas di Kota Tebo pukul 16.50. Di depan tadi sudah ada Veritasa 772 teman-teman. Hari Jumat tanggal 7 April 2023. Jadi sore hari ini saya hunting kembali teman-teman sambil menunggu saatnya berbuka puasa, mengambil spot di kilometer 11 Jalan Tebo Jambi teman-teman ya. Selamat menonton dan selamat menikmati video-video dari Puja Indah Channel. Lala E09 teman-teman. Hari ini agak terlambat ya masuk di Kota Tebo. Oke lah, kita doakan semoga lancar sampai di Jakarta ya, menjemput para pemudik yang akan pulang ke Sumatera Barat. Duet Mahkota bersama Pranek 53 hari ini pukul 17 lewat 15 menit teman-teman. Dan di belakang NM Mahkota teman-teman. Kemudian yang di depan itu Transport Express Nopin 53. Palala ganti Ino teman-teman. Melintas di lintas Tebu Jambi pukul 17 lewat 18 menit. Kemudian di pukul 17 lewat 20 menit menyusul ada MPM Direktur Muda teman-teman berbodi SR2 HD Prime karoserinya Laksana. Untuk penumpangnya hanya ada beberapa orang saja ya. Semoga lancar sampai di Jakarta teman-teman. Pukul 17 lewat 38 menit teman-teman. Meluncur ke lintas Bulian, ke Kota Bulian ada NPM dari Transjakarta 3 ya. Sama dengan Palala tadi, untuk sewanya nggak ada seberapa orang, sepi.